Assalamualaikum dan selamat malam sahabat-sahabat numismatik. Malam ini saya ingin membuat proses scanning untuk 142 keping dari total 426 keping yang terdapat dalam simpanan pribadi saya untuk duit siling 50 sen parlimen. Yang terdapat dalam plastik ni adalah untuk semi kidet dan kidet, iaitu tahun 1971, 1985, 1987 untuk semi kidet, dan kidet adalah tahun 1979. Yang kat luar ni, yang bukan dalam plastik ni, adalah tahun campur-campur lah. Tapi yang paling banyak tahun 1973 dari koleksi simpanan pribadi saya untuk duit siling 50 sen parlimen ni adalah tahun 1973 yang paling banyak terdapat dalam simpanan pribadi saya. Yang kedua adalah tahun 1988, 1984 dan 1980 yang terdapat banyak dalam simpanan pribadi saya. Sebenarnya banyak kalau saya keluarkan semuanya, tapi yang ini yang saya belum scan lah, dari total 426 keping yang terdapat dalam simpanan pribadi saya. Ada 3 set yang saya asingkan sebagai one set sebab saya nak buat projek buat frame duit siling one set untuk duit siling 50 sen. Saya dah asingkan 3 set dan ada berpuluh-puluh keping ke beratus keping, saya tak pasti, untuk duit-duit siling error. Macam-macam error lah. Semuanya adalah duit siling 50 sen parlimen yang saya nyatakan sebentar tadi. So sekarang saya nak buat proses scanning. Jom, mari kita mulakan. Assalamualaikum dan bye-bye.